Sebagai sahabat Kak Hijab Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mendatangnya dari pasangan bucin kita Rangga Ajok dan si cantik Haiko van der Vecken. Sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi selain sukses selalu buat Haijok. Nah sahabat Haijok Lovers, tentu kalian semua penasaran kan dengan pembahasan Mimin kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat yang cukup panas, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Haijok? Kali ini berjumpa kembali bersama Mbak Mimin yang selalu menyuguhkan informasi terbaru buat kalian semua dari pasangan bucin kita. Yang mana di sini sudah tidak kata-kata lagi ya, selain sukses selalu buat Haijok. Di sini terlihat Rangga Ajok dan Haiko van der Vecken membagikan postingan terbaru mereka yang mana walaupun jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Apa sebabnya Mimin berkata seperti itu? Lihat sendiri ya sahabat, dalam kostum mereka saja walaupun mereka jauh tapi selalu senada. Dan di sini terlihat banyak sekali ya kesamaan-kesamaan baju yang dipakai oleh Haiko van der Vecken maupun Rangga Ajok. Itu tandanya mereka sudah sehati. Dan di sini sama-sama mengeluarkan atau mengiklankan produk bara Haiko maupun Rangga Ajok sama menjadi brand ambassador. Dan di sini produk bara juga bukan hanya Rangga Ajok tapi Haiko van der Vecken juga mempromosikan produk bara tersebut. Sama-sama kompak, sama-sama memberi cidukan dan sama-sama memakai pakaian yang senada. Itulah Haijok, Haiko van der Vecken dan Rangga Ajok. Nah seperti di video Mimin sebelumnya, Rangga Ajok sedang syuting di Pulau Bajo dan Haiko pun pernah syuting di Labuan Bajo bersama Pangeran Lantang ya, yang seperti kita ketahui sinetron yang berjudul Carmilla walau sampai saat ini belum bisa tayang. Nah kali ini Rangga Ajok yang syuting di Pulau Bajo merasa sangat kagum sekali dengan apa yang dilihatnya, yaitu keindahan Pulau Bajo yang asri sekali dan rindang. Nah sahabat Haijok Lovers, mungkin itu salah satu persamaan-persamaan yang dimiliki oleh pasangan bucin kita. Tapi jangan salah, masih banyak persamaan-persamaan yang dimiliki oleh pasangan bucin kita yang sering kali kita jumpai atau sering kali kita lihat. Nah makanya kita doakan saja mudah-mudahan pasangan bucin kita ini menjadi jodoh ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Haijok Lovers, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian semua yang masih terus setia pantengin channel Mimin ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.